Halo teman-teman, kembali lagi ke dunia Yuta. Hari ini kita bermain game Sakura. Ah, malas sekali. Masa kita cuma nongkrong seharian di sini? Iya Yuta, kami juga sudah bosan. Ya nih kak, kita keluar main aja gimana kak? Mau kemana? Ke Pak atau ke Yumat jajan? Dua-duanya Yuta, ke Pak dan ke Yumat. Wah, asik sekali. Aku mau makan yang segar-segar, minum yang segar-segar juga. Ah, hari panas sekali ini. Ya kak, Mio mau makan hamburger nih kak. Aku mau makan cola sama hamburger. Ayo ayo kita pergi. Nah, ayo kita berangkat. Miau, kamu mau ikut enggak miau? Miau. Oh, sepertinya miau enggak mau ikut. Ayolah kita berangkat. Loh, itu ada apaan? Kok ada SpongeBob di sini? Iya nih, Kak. Kenapa ada SpongeBob di dekat sini? Halo SpongeBob, kamu kenapa di sini? Ayo, Kak. Aku lagi mencari Krabby Patty-ku yang hilang di dekat kota Sakura. Hah? Krabby Patty kamu hilang? Wah, kenapa bisa hilang di sini? Iya, aku mau mengantarnya ke rumah Sandy. Tapi malah hilang di tengah jalan. Dan semuanya berceceran. Wah, gawat ini. Kak, gimana kalau kita bantu SpongeBob aja mencari Krabby Patty-nya, Kak? Oke, ide bagus. Oh ya, kami bantuin. Boleh nggak, SpongeBob? Ya, boleh sekali. Oke, kalau gitu, misi kita hari ini adalah mencari Krabby Patty SpongeBob yang hilang. Nah, ayo kita pergi cari Mio. Ya kak, ayo kak. Oh, sebentar, aku mau pergi ke Yumat dulu beli minuman. Ah, haus sekali soalnya. Oh ya kak, sekalian aja kita carinya di kak Yumat kak. Mana tahu di Yumat ada Krabby Patty-nya SpongeBob. Oh iya juga ya Mio. Coba kita lihat. Ada Kate Butler lagi makan Krabby Patty. Halo Yuta, aku lagi makan Krabby Patty-nya SpongeBob ini. Wah, dimakan sama Kate Butler. Ya nih kak, tapi itu yang kecil, di dalam ada yang besar kak. Wah, mungkin ini dia Krabby Patty-nya SpongeBob. Wah, gede banget. Ayo kita ambil. Oke, kita sudah dapat satu. Ayo kita cari lagi. Ayo kita cari lagi Krabby Patty-nya SpongeBob. Wah, seru banget ini. Kita mau cari kemana lagi nih, Mio? Kamu ada ide nggak? Keliling aja, Kak, di sekitar kompleks Sakura. Mana tahu kita ketemu lagi ini. Oke. Untuk sementara, kita kasih ini dulu ke SpongeBob. SpongeBob, SpongeBob, kami udah ketemu ini. Ada Krabby Patty kamu di dekat Yumat. Wah, terima kasih Yuta. Letakkan aja di dekat depan aku. Oh, okelah kalau gitu. Ayo kita letakkan. Oke, ayo kita cari lagi Mio. Iya, iya kak. Di rumah Kak Takagi ada enggak? Tuh ada satu kak, Krabby Patty. Hei, Kak Takagi lagi ngapain? Aduh Yuta, aku lagi bermain boxing. Wah, ini ada Krabby Patty-nya SpongeBob. Ayo kita ambil. Ya, ambil aja Yuta. Nah, ayo kita keliling lagi. Selagi kita di dekat sini. Ya kak, Mio bisa bawa satu juga kak. Ayo kita cari, aku juga mau bantu Yuta. Oh, okelah kalau gitu. Atong sama Ateng mau bantu juga. Loh, ada Kak Sakura. Halo Kak Sakura. Kakak lagi ngapain di sini kak? Kakak lagi bingung ini. Kakak mau pulang tadi, tapi dihalang sesuatu di dekat rumah. Kakak gak bisa lewat, jadi bingung mau lewat mana. Oh, putar aja kak kalau gitu. Nah, kalian lagi ngapain emangnya? Kami lagi cari Krabby Patty-nya SpongeBob, Kak. Yang halang kakak itu SpongeBob. Oh, alah, pantasan. Udah, Kak, kami mau cari Krabby Patty lagi, Kak. Ya, iya, Yuta. Tuh, Mio, ada satu lagi di situ. Kamu bawa aja, ya. Ya, Kak, Mio bawa yang ini, Kak. Oke, Mio ambil, ya. Oke, Mio udah ambil, nih. Ayo kita cari lagi, Kak. Kita mau kemana lagi, ya? Coba kita ke kafe, nih, Mio. Ya, Kak, ke kafe, Kak, kita. Itu dia. Kita dapat satu lagi. Ini Mio, ada satu lagi di dekat dalam kafe. Wah, kita ketemu satu lagi. Nah, kali ini Atong yang bawa. Ayo Atong, bawa yang ini. Oke Yuta. Nah, sekarang semuanya udah bawa. Oh ya, Ateng masih belum bawa satu. Tangannya masih kosong. Ayo kita cari lagi. Kali ini kita pergi ke kantor polisi Koban. Ayo, ayo. Halo Bu Iyo, kami lagi cari Krabby Patty SpongeBob yang hilang. Di kantor polisi Koban ada enggak? Sepertinya ada nih. Coba lihat aja di dalam. Oke lah. Wah, itu dia. Tapi kenapa di dalam penjara ya? Iya, aneh sekali, Kak. Kak Ken, itu Krabby Patty-nya SpongeBob. Kita bawa ya, dia lagi mencari. Oke, bawa aja. Kami kira apa itu? Jadi kami kurung. Oh ala, astaga. Nah, Ateng, sekarang ini giliran kamu bawa. Oke, Yuta, akan aku bawa. Nah, sekarang tangan kita sudah penuh dengan Krabby Patty. Ayo kita bawa kasih ke SpongeBob. Ya, Kak, ayo, Kak. Nah, SpongeBob, kami udah bawa pulang 4 Krabby Patty buat kamu. Wah, terima kasih sekali Yuta. Aku senang sekali. Kalian membantu aku sangat baik sekali kalian. Ya, sama-sama.
Kita juga seru nih mencari Krabby Patty yang hilang, ya kan? Iya, benar sekali. Aku sangat senang. Nah, SpongeBob, apa semua Krabby Patty sudah kami kumpulkan? Belum, Yuta. Masih ada yang kurang. Coba cari lagi, tolong ya. Oh, masih kurang ya? Wah, kita mau kemana cari lagi ya, Mio? Ya, Kak, bingung nih, Kak. Gak apa-apa, Yuta. Ayo kita cari lagi sambil keliling-keliling. Oke lah, kalau gitu. Kita berangkat cari lagi, yuk. Oh ya, gimana kalau kali ini kita berpencar aja, Mio? Aku sama Atong, kamu sama Ateng. Baik, Kak. Kalau gitu lebih cepat, bukan? Iya, iya. Ayo kita berpencar aja. Nah, ayo Ateng. Bantuin Mio cari ya. Ya, Mio. Aku bantu cari. Wah, lihat Ateng. Kita menemukan satu Krabby Patty di dekat repair shop. Kamu hebat sekali, Mio. Ayo kita bawa. Oke, kita bawa ini. Lihat, Yuta. Kita menemukan satu dekat sekolah. Oh iya nih, kita dapat satu. Nah, kita mau cari di mana lagi ya? Kita coba cari di park yuk, Ateng. Iya, Mio. Lihat, Mio. Kita menemukan satu lagi. Wah, kalau gitu kamu yang bawa, Ateng. Nah, ayo kita bawa pulang ke sisi SpongeBob. Ayo, kita pulang. SpongeBob, SpongeBob. Aku sama Ateng bawa dua Krabby Patty. Wah, hebat sekali, Mio. Terima kasih. Letakkan aja di dekat bawah. Nah, udah, SpongeBob. Wah, sudah banyak Krabby Patty yang kita kumpulkan ya. Iya, Mio. Kak Yuta di mana? Masih belum pulang dia. Oh, capek sekali keliling-keliling. Baru dapat satu. Sudah cukup, Yuta. Semuanya sudah terkumpulkan. Wah, pantosan. Wah, harusnya kita dari tadi pulangnya, Atong. Ya, Yuta. Oke, semuanya sudah terkumpulkan. Terima kasih, Yuta, sama Mio dan teman-teman. Sekarang aku bisa antar Krabby Patty ini ke rumahnya Sandy. Wah, baguslah kalau gitu. Wah, kelihatannya sangat enak ya. Kalau mau ambil aja. Buat kalian seorang satu. Silakan makan aja. Wah, benarkah SpongeBob? Ya, makan aja. Wah, lihat Kak Yuta. Kepala kita ditutupin sama Krabby Patty. Ya nih Mio, seperti monster Krabby Patty aja. Lucu sekali. Oh, dengar-dengar. Itu si SpongeBob ketawa, Mio. Ya Kak, lucu sekali ketawanya Kak. Enak sekali. Kita makan Krabby Patty sampai malam aja. Iya nih, Krabby Patty-nya gede banget. Bisa kita makan sampai malam ya, Mio. Ya Kak, enak dan lezat Kak. Iya, bergizi juga. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye-bye.